Halo teman-teman, kali ini kita mau mereview sebuah alat yang dijual di toko online. Ya, kali ini saya beli dari Tokopedia. Nanti akan saya cantumkan linknya di tokonya. Alat ini disebut track saw untuk circular saw sampai dengan ukuran 7 inch. Tapi sebenarnya, kalau saya lihat, ini bukan track saw, ya teman-teman. Ini adalah parallel guide, tapi besar ukurannya. Karena untuk kelurusan kayunya, kita hanya menggunakan... Fans yang ada di sini, jadi selain bisa digunakan untuk circular saw, dia juga bisa digunakan untuk mesin trimmer. Teman-teman, kalian bisa lihat ya, di sini ada tempat untuk trimmer, tapi selama ini nggak pernah saya gunakan karena untuk mesin trimmer, saya rasa ribet ya kalau segini gedenya. Kebetulan unit ini sudah saya pakai selama 2 tahun lebih, walaupun jarang-jarang ya, karena saya hanya menggunakan track saw ini ketika di proyek, kalau di workshop. Atau di bengkel, saya nggak pernah pakai track saw yang seperti ini. Tapi untuk di workshop, saya lebih nyaman menggunakan track saw yang seperti ini. Kembali lagi ya, karena ini ukurannya besar dan berat. Jadi, kalau kita bawa ke proyek, ya ini lebih praktis. Karena dengan alat ini, circular saw kita bisa jadi table saw. Itu yang menarik. Nanti langsung aja kita praktekkan ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan fungsi dari alat ini. Jadi, alat ini menurut saya sih hanya berfungsi untuk ngebelah triplek besar, sehingga jadi potongan kecil-kecil yang mendekati ukuran yang kita butuhkan sebelum kita potong secara presisi dan pas menggunakan table saw. Karena kalau kita bikin kitchen cabinet itu kalau kita pakai bahan plywood 18 mm dan masih utuh gitu ya, kalau mau langsung kita potong di table saw itu berat sekali ya teman-teman, apalagi kalau kita sendirian. Kecuali kalau kalian punya kabinet table saw atau cutting station, saya rasa kalian nggak perlu alat ini atau track saw. Nah, karena alat ini sudah saya pakai cukup lama ya teman-teman, sehingga saya lupa nih aksesoris bawaannya ini apa aja. <laughs> Jadi harap maklum ya kalau kurang lengkap nanti ulasannya. Tapi di sini saya akan menyoroti lebih detail ke fungsinya dan juga awetnya. Karena menurut saya alat ini cukup awet ya. Mungkin karena dia bahannya stainless, sehingga walaupun disimpan atau digunakan bertahun-tahun juga nggak akan karatan. Teman-teman, langsung aja kita bahas secara detail. Jadi, aksesoris yang ketemu cuma ini aja, teman-teman. <laughs> Lainnya hilang. Ini adalah penjepit. Jadi, kalau kalian menggunakan circular saw dengan ukuran base plate yang kecil, kalian bisa menggunakan alat ini untuk penjepit. Tapi karena di sini saya gunakan circular saw dengan lebar base plate yang pas dengan plat stainless yang ada di bawahnya. Jadi penjepit ini enggak saya gunakan sehingga base plate-nya langsung aja saya pasang di baut dan mur yang tersedia di plat stainlessnya. Sekarang untuk fitur-fiturnya, ini sangat simpel sekali sebenarnya ya. Ini adalah pegangan. Kalau yang model terbaru itu besinya kotak dan di sini ada pegangan dari plastik ya, teman-teman. Tapi ini karena model lama, sehingga pegangannya seperti ini. Ya itu tergantung preferensi ya, kalian suka yang mana. Tapi kalau saya sih ini sudah oke sekali ya, karena ini stainless. Selanjutnya di sini ada waterpass yang selama dua tahun ini saya nggak tahu ini maksudnya apa. Sebenarnya nggak ada waterpassnya pun ya juga nggak masalah ya, nggak ada gunanya ini. Untuk yang model terbaru di kanan kiri ini ada lubangnya untuk keluarnya mata pisau. Nah, sirkular saw itu ada yang mata gergajinya di sebelah kanan seperti ini, dan juga ada yang di sebelah kiri seperti ini, sehingga untuk alat yang baru, dia itu ada lubangnya di kanan dan di kiri, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, tapi sebenarnya ini juga bisa, kok. Kita tinggal lepas, lalu kita balik posisinya, kita pasang lagi, itu bisa, teman-teman. Tapi ya, masih effort, ya. Alat ini bisa kita geser-geser sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Jadi titik nolnya itu adalah fence ini dan lebar potongan itu langsung kita ukur ke mata sirkular sawnya. Di sini ada meterannya. Tapi ini nggak berguna ya teman-teman karena titik nol dari meteran ini itu nggak sejajar dengan posisi mata pisaunya. Apalagi kalau kalian menggunakan mata pisau yang di sebelah kanan. Kapasitas potong dari track saw ini adalah sampai dengan 72 cm. Dan ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Lalu track saw ini juga mempunyai keistimewaan ketika kita bawa ke lapangan atau ke proyek kalau kita balik seperti ini teman-teman. Gini ya. Ini bisa jadi table saw Oke, okay, tanpa berlama-lama, langsung aja kita coba untuk membelah papan FJL jati dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mm. Oke, okay, ini adalah bahan yang akan kita potong ya teman-teman. Papan FJL jati dengan ketebalan 1,8 cm. Kita buktikan ya, kalau bisa memotong ini dengan mudah, apalagi kalau kebutuhan kalian cuma memotong triplex. Oke, kita kehabisan baterai. Oh ya teman-teman, saya menggunakan circular saw dari NRT Pro yang sudah saya ulas sekitar dua tahun yang lalu ya. Untuk link ulasannya saya taruh di kolom deskripsi, kalian cek aja nanti ya. Ini merupakan circular saw brushless yang lumayan murah dan saya sudah buktikan ini awet. Sudah dua tahun saya hajar. Mungkin teman-teman yang sering mengikuti di Andy Workshop kalian pasti sering melihat saya menggunakan circular saw ini. Oke okay ya, di sini saya agak kesulitan bukan karena kesalahan dari track nya tapi memang seharusnya memotong seperti ini dilakukan di meja kerja atau meja potong ya teman-teman. Jadi bukan di lantai seperti ini. Jadi mohon maaf kalau sedikit ribet nih teman-teman. Tapi intinya alat ini sudah bisa kita gunakan untuk memotong dengan baik. Dan perlu digarisbawahi, di sini saya menggunakan circular saw baterai. Jadi kalau teman-teman mau memotong menggunakan circular saw kabel Nah kalian pasti mendapatkan hasil yang lebih bagus dan lebih mudah Karena tenaganya lebih besar daripada circular saw baterai ya Langsung aja kita akan ukur kepresisiannya dari ujung, tengah, dan pangkal Jadi di pangkal ini 61,2 Lalu di tengah Sama ya teman-teman ya, 61,2 dan di tepi, di ujung maksud saya ini 61,2. Oke okay ya, ini nggak saya cut, nggak saya edit, makanya agak goyang-goyang. Yang penting kalian tahu bahwa pengukuran ini real tanpa editing apapun. Kita akan belah sekali lagi. Kalau tadi papan FGL dengan lebar 120 cm kita belah menjadi 60 sentian. Dan sekarang kita akan belah lagi 60 cm menjadi 30 cm. -an. Jadi, untuk di proyek, saya sering menggunakan metode seperti ini ya, untuk membelah-belah papan tripleks utuh sesuai dengan ukuran yang saya kehendaki. Dan selama ini lancar-lancar saja dan juga cukup mudah, karena memang tripleks nggak sekeras papan FJL jati ya, teman-teman. Dan di percobaan kita pun. Untuk memotong papan FJL jati setebal 1,8 cm ini ya cukup mudah, presisi dan di luar ekspektasi saya. Hasil potongannya ini untuk ujung tengah dan pangkal seperti yang sudah kita ukur tadi sangat presisi, teman-teman. Oke okay, ya. Mudah dan juga praktis, sangat cocok digunakan di proyek. Dan satu lagi, kalau kalian gabungkan alat ini dengan circular saw baterai ini semakin praktis ya teman-teman kalian nggak ribet masalah kabel dan juga kalau di proyek kita nggak perlu khawatir berapa watt daya yang dimiliki oleh tempat proyek kita ya teman-teman kadang-kadang kita ngerjakan di perumahan yang punya daya 900 watt nah itu biasanya jadi masalah kalau kita membawa circular saw corded atau yang pakai listrik karena daya dari circular saw itu ya 700 watt ke atas ya teman-teman sedangkan Pastinya di rumahnya orang itu yang sudah kepakai untuk kulkas, TV dan lain-lain. Oke? Okay? Oke okay ya, jadi itu tadi percobaan kita untuk memotong papan FGL board menggunakan track saw dari best tool ini. Karena tadi saya nggak punya meja potong yang besar ya teman-teman, sehingga saya potong di lantai seperti itu. Sehingga ya agak struggling juga tadi ya. Sempat berhenti beberapa kali ketika pemotongan karena saya harus pindah posisi. Dan kalau kalian punya meja potong yang besar atau meja kerja yang besar, dan ketika memotong, kalian posisinya berdiri, itu akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk mengendalikan alat ini. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, untuk kepresisiannya sudah oke sekali ya, bahkan sampai ke milimeternya itu pas dari potongan yang ujung tengah sampai ke pangkal itu pas, sehingga ini sangat berguna sekali kalau kita gunakan di proyek atau di lapangan. Oke, untuk fungsi berikutnya, kita akan coba menjadikan alat ini sebuah table saw. Jadi, caranya gampang sekali, ya. Langsung aja kita balik dan kita cari space seperti ini. Nah, ini sudah jadi table saw, teman-teman. Nah, bedanya dengan table saw yang biasa, table saw yang seperti ini, itu kan kalau kita mau merubah ukuran yang bergeser kan fansnya, ya, teman-teman. Kalau ini, ya, table saw-nya, nah, seperti ini, ya ini yang bisa digeser, titik nolnya ada di fans yang sebelah sini anggap saja kita butuh kayu atau papan selebar ini ya teman-teman langsung aja kita praktekkan kita kunci dulu posisinya oke untuk keamanan kita pastikan bagian sini ini rata ya teman-teman supaya nggak terjadi kickback karena posisi kayu kan seperti ini ya jadi kayu ini nanti ketika setelah terpotong dia posisinya bisa turun seperti ini dan itu bahaya. Biasanya saya gunakan ganjal kayu seperti ini. Langsung aja ya. Oke, okay, kita cek siku atau enggaknya. Oke okay, ya, siku ya, teman-teman. <laughs> Kalau tadi kita coba potongan cross cut, sekarang kita coba potongan rip cut. Jadi, ini searah dengan arah serat kayu ya. Langsung aja kita ukur. Di tengah ini 10,1. Di tepi 10,1. Dan tepi satunya sama ya, 10,1. Oke teman-teman, saya rasa untuk fitur-fiturnya ini sudah berfungsi dengan baik. Lalu ya tergantung kebutuhan kalian lagi ya, kalian merasa perlu nggak punya alat ini itu kembali ke kalian masing-masing karena menurut saya semua alat itu berguna ya teman-teman tetapi kita butuh atau enggak itu tergantung dari workflow kita masing-masing nah gimana menurut kalian apakah kalian butuh track saw seperti ini silahkan tulis di kolom komentar baik dari kami di Andy Workshop cukup sekian ulasannya dan jangan lupa like share dan subscribe see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh